Pejioka, sepak bola. Sepak bola. Sepak bola merupakan salah satu jenis permainan bola besar yang dimainkan secara beregu. Permainan sepak bola dimainkan oleh dua regu atau tim. Setiap tim terdiri atas 11 pemain atau bias disebut dengan tim kesebelasan. Permainan sepak bola bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak mungkin dan menahan atau menghalangi bola lawan agar tidak masuk ke gawang sendiri. Permainan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu oleh dua orang penjaga garis sehingga pelaksanaan permainan ini dapat berjalan baik. Agar dapat bermain sepak bola dengan baik dan benar, seorang pemain harus menguasai teknik-teknik dasarnya. Teknik dasar sepak bola. 1. Teknik cara menendang bola dengan kaki sebelah dalam atau kaki kanan atau kaki kiri. Cara melaksanakannya adalah sebagai berikut. A. Kaki tumpu berada di sebelah bola atau samping bola. B. Berat badan pada kaki tumpu dan tidak kaku. Selanjutnya mata melihat bola. C. Kaki yang digunakan untuk menendang diayunkan ke arah tujuan bola dengan ujung kaki ditarik atau ayunan membentuk sudut 90 derajat dengan kaki tumpu. D. Tangan membentang ke samping untuk menjaga keseimbangan tubuh. E. Bola ditendang pada bagian tengah-tengah bola, bagian kaki yang menyentuh bola adalah tengah-tengah kaki bagian dalam. Teknik dasar menahan atau menghentikan bola. A. Teknik menahan bola dengan dasar kaki. B. Teknik menahan bola dengan kura-kura kaki. C. Teknik menahan bola dengan kepala, dada, dan perut. 3. Teknik dasar menggiring bola atau dribbling. A. Menggiring dengan menggunakan kaki bagian dalam. B. Menggiring dengan menggunakan kaki bagian luar. C. Menggiring dengan punggung kaki. B. Variasi dan kombinasi prinsip dasar mengumpan, menendang, menahan, dan menggiring. C. Aktivitas permainan sepak bola sederhana. Itu adalah teknik-teknik dan arti dari sepak bola.